Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Balik lagi sama kita dari dealer Honda Badorai Motor Rimbo Bujang ya. Seperti biasa nih, kali ini kita bakal mereview salah satu motor Honda lagi, yaitu Vario 160. Nah, di sini kita bakal mereview Vario 160 yang tipe ABS ya, teman-teman. Nah, fitur-fitur apa aja sih yang ada di Vario 160 ABS ini kita bakal bahas satu persatu ya. Nah, di fitur yang pertama ini kita ada di bagian kuncinya ya, teman-teman. Ini sudah menggunakan smart key system nih, atau cara bahasa lainnya itu remote ya. Kita sudah menggunakan remote. Nah, di sini tersedia 2 remote dan 2 barcode ya, teman-teman. Nah, cara menggunakannya itu kita tekan di bagian tombol yang bawah ini ya, sampai berwarna hijau, lalu kita tekan di sini sekali ya. Nah, di sini sudah hidup, kita lalu tekan di sini 2 kali. Dan kita hidupkan. Nah, di sini itu speedometernya sudah menggunakan digital panel meter ya, teman-teman. Sudah menggunakan full digital panel meter nih. Pastinya informasinya itu sudah lebih lengkap ya, teman-teman ya. Karena ini sudah lebih modern nih. Teknologinya sudah lebih canggih. Nah, di sini juga ada indikator ABS-nya, teman-teman ya. Nuh, cakep banget. Nah, di bagian box sebelah kiri ini kita juga sudah tersedia USB power charger ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berkendara jauh takut HP-nya lobet ya, kita nggak perlu khawatir lagi karena sekarang sudah ada USB power charger di Vario 160 ini. Jadi bisa langsung ngecas di sini ya, teman-teman ya. Nah, pada bagian lampunya ini Vario 160 ABS sudah menggunakan all LED lighting system ya, teman-teman ya. Aplikasi lampu LED pada semua titik pencahayaan meliputi lampu depan, lampu belakang serta lampu sennya. Jadi ini lampu-lampunya ini sudah menggunakan lampu LED semua ya, teman-teman. Pastinya itu pencahayaannya udah lebih terang dan lebih fokus nih. Buat teman-teman yang suka berkendara di malam hari, pastinya ini sudah lebih aman dan lebih fokus untuk pencahayaannya nih. Nah, sekarang di bagian bannya nih, new case wheel design with winter tire namanya nih. Berkendara menjadi lebih percaya diri dengan ukuran ban yang lebih besar dan desain case wheel yang baru. Nih, bannya itu sudah lebih besar dan warna peleknya ini kalau untuk tipe ABS sudah warna brown ya, teman-teman ya. Berbeda dengan tipe CBS yang masih berwarna hitam. Nah, untuk di bagian lampu belakangnya juga ini sudah menggunakan lampu LED ya, teman-teman ya. Semua lampunya sudah menggunakan lampu LED. Nah, sekarang di bagian bagasinya ya, teman-teman. Ini bagasinya ini sudah lebih luas nih. Bagasinya serbaguna nih. Kapasitasnya itu sudah 18 liter nih. Mampu menyimpan helm maupun barang lainnya. Dibuat teman-teman yang suka bawa barang bawaan banyak ya, bisa disimpan di sini aja nih. Luas banget. Nah, di tipe ABS ini tersedia rear disc brake ya, teman-teman. Rem cakram belakang untuk pengereman yang lebih nyaman dan stabil. Ini hanya tersedia di tipe ABS ya, teman-teman. Rem cakram bagian belakang ini hanya tersedia di tipe ABS aja nih. Nah, di sini juga tersedia anti-lock braking system ya, teman-teman. Ini juga hanya tersedia di tipe ABS nih. Meningkatkan stabilan dan keselamatan dalam pengereman, mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak nih di kecepatan tinggi atau kondisi jalan licin. Ini juga hanya di tipe ABS ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk dari fitur-fitur Vario 160 untuk saat ini ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.